Standby. And action. Bisa belajar kan? Aku bisa ya, tadi gak pernah. Tadi cara yang berasa, tau gak? Action. Iya, nanti mani-mani tau aja itu. Tan, aku tuh kebiasaannya kan dia sering dicapek. Kemana kasih tahu gambar mana yang perlu ingatkan kameramennya gambar dulu supaya wawancara udah record. Belum banyaknya produksi yang menyampaikan pesan tentang ide dan gagasan anak-anak yang dibuat oleh anak-anak. Ada beberapa film ya yang diperuntukkan untuk anak-anak, tetapi bukan dibuat oleh anak-anak, dibuat oleh orang dewasa. Karena itu yang namanya partisipasi anak dalam menyuarakan pandangannya itu harus dimulai oleh anak-anak, dilakukan oleh anak-anak dan untuk anak-anak. Karena itu PKPA memfasilitasi, mendorong untuk terselenggaranya sebuah festival film anak agar partisipasi anak dalam menyampaikan gagasan, pandangan, opini tentang dirinya bisa diwujudkan dan orang dewasa bisa menyaksikan gagasan tersebut layak atau tidak. Bagaimana anak-anak bisa menyampaikan pesan gagasannya itu lewat film. Jadi persoalan, kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya itu bisa dituangkan, ditumpahkan ke dalam bentuk film. Kalau menurut saya secara pribadi acara ini sebenarnya sangat bagus untuk kita apalagi seorang pelajar kak ya. Karena kita di sini dilatih, dituntun untuk bisa membuat sebuah film walaupun itu hanya sekedar film pendek. Dan di sini kita ditempah untuk mengerti bagaimana sih proses pembuatan film dari pra-produksi, produksi dan sampai editing sampai ke pemasarannya kak. Walaupun workshop ini sebenarnya bukannya begitu kita keluar, kita langsung jadi sang profesional. Bukan. Kita itu sebetulnya harus menggali lagi. Ini sih sebenarnya saya kutip dari pesan panitia. Kita itu pulang dari workshop ini, kita harus menggali lagi. Soalnya kita di sini hanya dipelajari dasar-dasar, terus pengetahuan-pengetahuan tentang film, pendalaman-pendalaman bagian-bagian kru-krunya, peran-perannya. Ya, seperti itulah. Nah, Festival Film Anak ini sejak tahun 2008 di pertama kali digelar itu dibangun oleh kerjasama yang kuat antara Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dengan beberapa komunitas film. Kita dihadiri dari 30 anak ya, 30 anak dan remaja pemula karena ada yang berusia 10 tahun, ada yang berusia 12 tahun, ada juga yang berusia 19 tahun. Juga melibatkan anak-anak yang di luar Sumatera, misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Aceh gitu ya. Dari awal dia mendaftarkan dirinya ke formulir FFA, itu menunjukkan bukti bahwa anak-anak tertarik untuk ikut workshop. Nah kemudian selama workshop 3 hari di sini, kita melihat bahwa masing-masing anak sudah mulai menunjukkan keinginannya bahwa dia ingin menjadi sutradara, dia ingin menjadi kameramen, dia ingin menjadi script writer. Ini menunjukkan bahwa minat dan bakat anak cukup besar. Nah kemudian tinggal bagaimana mempoles secara sinematografinya yang lebih baik. Maka workshop ini di situ mempunyai peran. Di sini anak-anak diberikan materi, diberikan pendalaman tentang apa itu sinematografi. Nah kemudian lanjut kalaupun itu bisa lebih dengan workshop-workshop ini, bagaimana sebenarnya menampung bakat-bakat terpendam anak, bakat-bakat liar anak itu menjadi seorang sineas. Mungkin dalam tataran yang sineas handal lah untuk Sumatera Utara.